What's up, Facebook, Twitter, YouTube. Welcome back to Wandering Angels. Keren gak? Keren gak? Openingnya keren gak? Biasa aja sih. What's up, Facebook, Twitter, YouTube. Welcome back to Wandering Angels. Welcome to op. Welcome back to Wandering Angels. Welcome to. Welcome to Opinion. Oh, Ludo. Ya, kenapa saya membuat video opini? Karena membuat video opini ini sangat mudah, nggak perlu bikin panjang-panjang, nggak perlu bikin susah-susah, yang nonton juga nggak banyak, editnya juga gampang, syutingnya juga cepet. Lagian juga, karena orang-orang ini menyukai konten sampah, ya, konten-konten yang tidak berkualitas, konten-konten yang seperti ini, konten-konten yang settingan, konten-konten yang joget-joget gitu, konten-konten yang mengumbar aib orang gitu. Oke, langsung saja, kami di sini Wandering Angels akan beropini mengenai acara TV yang unfaedah. Ya, yang unfaedah tapi sedikit. Contohnya adalah mikrofon pelunas kutang. Ya, mikrofon, nah, bukan mie, kalau mie itu panjang. Yang pertama, menurut Ludo, menurut saya acara ini kurang kreatif judulnya. Kenapa enggak mikrofon pelunas uang kas? Mikrofon pelunas uang kas. Kenapa enggak mikrofon pelunas SPP? Pelunas SPP. Kenapa enggak mikrofon pelunas pajak? Kenapa enggak mikrofon pelunas janji? Pelunas janji. Karena janji kan ada utang. Bayangin aja nanti yang datang calon-calon gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur banyak bikin janji. Oh, ada lagi yang lebih gede. Ya. Kalau saya yang bikin acara, mikrofon pelunas utang negara. Pelunas utang negara. Nah, yang kedua, menurut Ludo, acara ini sungguh mengenaskan sekali. Karena ada dua orang punya utang yang berbeda, banyak-banyaknya. Ini diadu gitu. Kan enggak kasihan. Ya kalau menang sih, kalau kalah rasa PHP coy. Ya kalian nyanyi, kalau mikrofon yang kalian pakai itu bisa bersuara, berarti utang anda lunas. Yeay. Apaan? Lu mau mainin orang yang utangnya banyak? Ya maklum lah, TV cuma cari rating. Nah, yang ketiga, menurut Ludo, produser dari Indosiar ini adalah seorang psikopat. Ya kali, utang orang dibuat mainan gitu. Gak buat mainan juga sih, mereka mau bantu tapi dilihatkan pada orang-orang lain gitu. Pada masyarakat itu. Dari mana? Dari Zimbabwe, Pak. Menurut saya, lihat nih, Pak. Udah langsung, suruh nyanyi aja, suruh nyanyi aja. Suruh nyanyi aja, oke. Udah nyanyi aja, silakan. Utangku 5 miliar. Utangku 5 miliar. Belum dibayar semua. Belum dibayar semua. Belum bayar utang. Oke, udah. Karena saya baik hati, maka saya lunasin utang. Tapi saya bohong. Tapi bohong. Silakan menyanyi. Utangku 5 miliar. Bentar, stop. Kenapa? Kayak lipsing. Oh iya, benar dia. Ya kan? Kamu gak tau. Di sini acara tidak boleh lipsing. Udah, gue pulang. Sia-sia gue. Itu hanya ilustrasi. Oh, butuh lagi kalau psikopat. Oke. Ya, bayangin aja nih ya. FTV dari Indosiar isinya tragis-tragis mulu. Ya. Contoh, suamiku keinjak huluk. Suamiku jadi suami anakku. Anakku jadi anaknya suamiku. Anakku anak konda. Anakku keselek kecoa. Ternyata istriku adalah mamalia gitu. Apaan? Ini acara kalau isinya nggak perselingkuhan, pembunuhan, perbudakan, ini acara apaan? Nah, yang keempat, menurut Ludo, menurut saya MC-nya ini pinter acting, pinter nangis ya. Ya kalian tahu lah, mungkin jangan-jangan MC ini latihan di rumah untuk nangis. Di acara itu harus nangis gitu. TV kan cari sensasi gitu, orang-orang Indonesia cari sensasi. Bang,
Ya, gimana? Kabar gembira, Bang. Saya jadi juri di MC di Mikrofon Pelunas Kutang, Bang. Terus saya seneng sih, tapi saya belum bisa acting nangis, Bang. Coba gimana ya? Nangisnya yang bagus kayak gimana, Bang? Ya kamu harus nangisnya dilebay-lebayin gitu. Kalau bisa sampai matanya keluar kalian. Matanya keluar, Bang? Heeh. Oke, okay. Gitu. Gimana? Enggak, kurang-kurang. Enggak, kurang-kurang. Bagus. Gak bisa jadi MC. Udah bisa. Nanti kalau air matanya enggak keluar gimana? Ya kamu harus memaksain. Pakai linggis gitu bisa enggak? Iya, benar bisa. Iya, bisa. Mau praktek, Bang? Praktek. Oke, kecil, Bang. Praktek. Tapi saya suka acara ini. Menurut lu tuh? Karena yang pertama ya, acara ini membantu orang-orang yang mempunyai utang. Yang kedua, karena acara ini gak settingan. Tapi bisa aja loh, bisa aja acara ini settingan gitu. Ini kan belum, acaranya belum lah ini. Nanti kalau misalkan yang pesertanya datang nih, nyoba mic-nya, nanti kabelnya copot. Bagus itu. Nanti biar utangnya gak lunas. Oke, masuk silakan. Ya. Ya, sangat riang sekali ya wajahnya ya. Iya, siap. Riang sekali. Berharap utangnya akan dibayar. Iya. Oke, kamu silakan nyanyi. Nah, nanti kalau misalkan mic-nya itu nyala, bisa bunyi, berarti artinya utang Anda bisa terlunasi. Coba mic-nya. Oh iya, emang mic-nya satu. Terserah saya. Yang membayar utang siapa? Mau tiga, mau dua, terserah saya. Oh, sayang sekali. Kami turut berduka cita. Ya, walaupun utangnya banyak, maaf ya. Ya, silakan keluar. Tes. Aduh. Terima kasih Mama Ibu semua sekalian di TV. Mama Ibu saya di sini mau bunuh diri. Ya yang keenam, menurut lu tuh? Menurut saya acara ini juga cukup mulia. Respect. Karena cowok tahu respect nomor 1. Ya itu saja opening dari Ludo. Videonya emang cuma gini karena supaya mudah aja bikinnya, netnya juga gampang. Gak perlu motion gitu, gak perlu editing yang banyak, gak perlu script. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Wandering Angels. No modal first.